Let's go. Go. Oke, what's up netizen, gimana kabar? Semoga pada baik-baik aja hari ini. Alright cuy, so di video kali ini ya, kan kemarin gue bilang kalau gue beres main Resident Evil 4, gue bakal balik lagi ke PC guys. Cuman di sini gue pengen main game Android guys. So guys, pasti kalian bertanya-tanya ya, ini di depan gue udah ada game apa, yaitu Plants vs Zombies 3 guys. Wow. Ya sebenernya Plants vs Zombies 3 ini belum rilis di Indo, cuman gue udah bisa mainin ya, emang gue jago guys. Jadi kemarin pas gue bilang gue pengen main game PC, gue lebih pengen main ini guys, Plants vs Zombies 3. Langsung aja kita ke apa map pertama ya. Nah ini kayak Plants vs Zombies 3. Gue yang pertama ke kedua sih gue nggak tamat. Yang pertama gue tamat. Dan wah ini terbaik sih Plants vs Zombies 3 sumpah. Iya akhirnya bisa main dong. Gue juga baru tahu loh keluar ya. Udah keluar guys Plants vs Zombies 3. Dan ini gue masih tutorial ya. Sunflower here, don't let the zombies eat your friends. Ya udah tahu ini mah. Be shooter, oke okay, taruh sini. Sun making sun. What the best? Ini sini. Ini bokco. Bukannya dulu gua nanam ini dulu ya? Apa? Oh, oke okay, jadi sekarang sistemnya gini guys. PVZ3 si sunflowernya gitu sendiri, nggak harus ditanam kayak dulu ya. Menarik, oke. Okay. Gue mau naro P-Shooter lagi di sini. Ih, asik banget sumpah. Game jadul gue ya. Terbaik nih guys kalau kalian main dulu yang pertama banget. Ini kita gue taruh sini dulu nih, hati-hati. Walnut. Nah ini Walnut ya, tapi Walnut namanya. Brains. Mereka masih brains ya. Mereka masih mengincar otak guys. Ih, asik banget sumpah. Gue udah lama banget gak main ginian. Dan sekarang ada nyawanya ya mereka. Ada health barnya. Nih kita taruh walnut di sini. Dan dari segi grafik sendiri sih mereka 3D guys. Kalau dulu kan masih kayak grafik 2D dimensi gitu, sekarang udah 3D nih. Kalau dilihat-lihat ya. Wow, kok final wave lagi. Awas. The zombies here. Eh gitu gak sih dulu ngomongnya? Gue lupa gitu. Walnut, awas, jangan makan. Kok ini gue nggak di kebun ini? Di mana ini guys? Hah, ini di mana ini? Bukan di kebun kayak biasa. Tuh ini sekarang lebih enak ya. Ada health bar-nya. Kok dulu kalau kalian main PvP yang pertama itu gue nggak hafalin guys. Gue berapa kali tembak gitu. Lupa gue juga. Yay, stage one clear. Ah, masih ini sih siapa? Crazy Dave. Masih ada dia. Apa ini? Promote gift aku to the plan. Plan yang mana ya by the way? Ini. Wow, terus? Dia jadi lebih kuat apa gimana tuh? Oke, okay, ini belum ada walnutnya. Enggak, kayaknya dia lebih kuat sih. Aduh, harusnya gua tambahin di sini kan belakangnya udah ada bok coy. Apakah salah atau juga ya udahlah guys gak apa-apa. Ini ada zombie kecil, tiny zombie, lucu banget. Dayu zomba. Oh iya, walnut gua udah mau mati, kesian yang ini walnutnya. Tambahin lagi. Ih, gua belum punya sekop ya. Sekop tuh buat ngangkat tanaman ya guys. Ini walnut ini udah satu hit lagi meninggal ini. Mending gua tanam bok coy ya. Wah, yang bawah juga udah mau meninggal guys. A huge wave of zombies. Oke, sini. Lawan sini sama gua. Kita pasang walnut yang di aduh ini yang tengah juga lemah guys walnutnya. Kesian. Oke. Kita tambah lagi P-Shooter. Menang kah? Menang. Woo! Stage 2 complete. Stage 1. Iya, ini masih stage 1, guys. Komplit juga. Duh. Ini tadi ada rumah ya? Ah, ini baru garden. Di sini gardennya, guys. Oh, berarti tadi gue nyerang apa nyerang itu? Nyerang apa sih? Nyerang ininya ya? Oh iya, guys. Kayaknya gue nyerang deh sekarang. Udah bukan bertahan ya. Wait, the tower regarding why does tower have a giant robot crab legs? Mereka bisa ngobrol ya sekarang. Tanaman ini bisa ngobrol ya.
You can collect free pinatas from your house multiply times each day. Ini, pencet. Apa ini? Pea shooter. Oh, di upgrade. Iya, upgrade ya ini ya. Ini udah beda banget sih guys. Sekarang Plants vs Zombie 3 ini ya, online gitu. Terus sekarang kayak ngumpul-ngumpulin kartu gitu. Mungkin head to your house. Oke. Zombies defending your lawn on duty. Duty as some let's do this. Oke, ayo. Nah, apa lagi? Fight. Oke, fight. Yuk. Ya guys, kayaknya tadi gue ngumpulin kartu buat upgrade ya. Kayak, ini jadi mirip Clash Royale. Gue jadi kayak Clash Royale. Nah, ini garden baru ini the best ya. The best defense. Pea shooter. Ah, gue salah naruh pea shooter. Stupid. Harusnya di sini dulu. Kebiasaan ya guys. Sebenernya gue dari dulu itu pasti rapi. Bejejer dari dulu gue bikin. Ini kita taruh di sini. Sip. Bok coy kita taruh sini. Bong. Oh, bong coy namanya guys. Bong coy. Ini kita taruh walnut. Walnut. Where's my walnut? Nih. Don't you dare to come. Wah, kok sudah semakin dekat mereka guys. Gebuk ya. Jangan anak kecil digebuk, lucu banget. Walnut taruh sini. Kecil, awas kamu. Jangan sampai mendekat ya. Awas aja. Wah, ini bahaya. Yang ini ya, yang ada topinya tuh guys, bahaya. Waduh, dia kok. Wah, damage. Wah, gila banget. Tuh cannot. Wah, cannot. Tuh gila sih damage-nya, guys. Ngeri ini yang topi dia punya proteksinya gede banget. Kita taruh pea shooter di mana lagi ya sini deh. Harusnya masih ada wave 1 lagi ya. Tuh kan stage 1 clear. Tuh, ini masih ada wave 1 lagi, guys. Taco time. Kita kasih ke mana ya? Bong coy aja kali ya. Kita kasih ke bong coynya aja deh. Sip. Let's do this again, baby. Siap-siap aja loh. Gebuk terus bong coy. Bagus bong coy. Jadi gua nggak harus nambah pea shooter lagi di situ. Wah, ini bahaya nih. Nah, bentar. Kita taruh walnut dulu dan kita taruh bong coy ya di belakangnya. Hajar bong coy. Nice. Bagus. Sip. Ya ini gara-gara gua nggak punya sekop, gak bisa gua pindahin nih. Walnutnya gua nggak bisa nambah lagi guys yang paling atas. Ya tapi nggak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Ini belum ada walnut. Ini kita taruh ke sini deh. Yang ini kurang. Tembak si kecil. Mati kau kecil. Lucu yang kecil ya zombinya. Tiny zombie. Wah, ini is AZ ya, harusnya buat bong coy. Wah, ada 3 dong. Oke, kesian kita tambahin lagi deh satu pea shooter lagi. Kesian ya dia. Berjuang sendirian, guys. Wah, walnutnya. Waduh, walnut tuh sudah tembus, guys. Ah, my bong coy. Damn. Beraninya kalian ya. Wah, guys, bahaya sih. Walnut. Sip. Apakah berhasil defense gua? Tinggal yang bawah sih. Harus berhasil ya, guys. Ini kita tambahin lagi deh. Tambahin lagi. Sip. Berhasil kah? Yeah. Berhasil. Stage 2 clear. Kesian ya tadi. Meninggal bong cuy gua dong. Wah, who's the new guy? Claim reward. Wah, ada bambu shooter, guys. Lagi gua ngomongnya guys. Guys ya. Ini gua baru lagi dapat apa tanaman nih. Terus tadi kok gua balik ke pertama lagi? Harusnya yang kedua enggak sih? Add bamboo shoots to your team. Kok enggak bisa? Oh, ini use. Oh, guys, gua cuman bisa naruh 6 tanaman ya. Dulu setahu gue banyak deh.
Tuh kan di upgrade udah jadi Clash Royale aja nih. Exit. Dan kita ke stage 2 kali ya. Iya, kita ke stage 2 sekarang. Start floor. Hello, did somebody say stars? Apa sih ini, si brokoli gak jelas. Apa ini? Traits arm. Wow, armor zombie. Wah, semoga yang bambu membantu ya. Oke, kita fight lagi. Wih, sekarang ada ininya guys. Apa ada kuncinya dong tadi? Kok jadi gini ya PvZ 3? Menurut gua asik. Ah ya, bagus sekarang aja lah. Cuman kayak lebih ke Clash Royale gitu gak sih? Kayak dulu gua mau main 5 jam juga main aja. Ya gak tau ya, mungkin ini update terbarunya dari Clash Royale. Ya kita nikmatin aja lah guys. Kok bisa gua tamatin sih, gua tamatin ini. Asik sih. So far so good. Ini gua tanam walnut dulu deh di sini nih. Biar dia sekalian regenerate ya. Ini bambu. Gua tunggu sampai ada yang pakai topi itu guys. Kalau ada itu langsung gua taruh bambunya ya. Zombies. Kalau dulu mereka brains. Gak tau nih sekarang banyak mapnya gak ya. Kalau kan terakhir di ini banyak banget ya. Di yang kedua. Wah ini kita pasang ini bambu. Coba kita lihat. Apa bambu? Bambu ini apa ngaruhnya bambu? Waduh. Dimisil gak tuh bambu. Oh dia jadi jarang-jarang guys. Nguarin apa? Roketnya cuman sekali nguarin kabum ya. Nice. Ini kita taruh atas nih. Dan dulu juga di MVZ 1 ada yang Michael Jackson. Ada yang nari itu sih bisa ngeluarin zombie, lucu banget. Oke, stage 1 clear. Kok stage 1 clear? Stage 1 clear. Kita masuk ke stage 2, promote ya bambu lah jelas. Kita bambu ya yang kita naikin. Gue butuh bambu di mana lagi nih? Waduh, walnut gue yang atas belum keisi guys. Kabu meninggal deh, meninggal nggak tuh yang kecil. Mamam nih kamu, hey para jomba, meninggal lah kalian. Ini apa sih, kok ada yang punya peliharaan? Zombinya aneh. Ada yang punya piaraan gak tuh zombinya, aneh banget. Tuh ini ada piaraan nih. Aneh banget. Oh ini nih mereka. Dia apa udah ada yang keluar topi. Kita kabum pakai bambu ya. Tembak lo bu. Ah gitu kabum. Kita kabum. Walnut ayo walnut. Walnut ayo walnut. Nah sip. Pasang sip. Wah ini kalau ada yang bambu enak banget sih. Mereka kayak jadi nggak bisa tembus gitu loh. Gak bisa ketembus ya pertahanan gue kalau ada yang bambu. Tinggal yang atas dan sip. Mantap. Bagus plan-planku, nice bu. So nice to. Oke ini ada tutorial apa lagi nih gue? Cabbage pool unlock, pine needler, oke. Hello, did somebody say enough stars? Because you have them. Claim. Apa ini? Claim. Pinata lagi. Bong coy. Oh, kartu-kartu ya. Terus udah kan? Ya udah, close. Request assistant Sako Park. Dave, it's Penny. Siapa Penny? Siapa lagi ini? To save Penny, oke? Okay? Push the Diver Tower to the park. Ini play lagi nih. Oke, okay, kita play lagi ya. Kita lawan lagi guys zombie-zombinya. Kita fight lagi. Dan itu tadi ada 20 kunci. Jadi di sini gua bisa 20 kali main, guys. Oke. Okay.
Dan setau gue itu kayak gitu regenerate ya. Berarti kalau kunci gue habis regenerate, gue main besoknya berarti ya harusnya. Set plan. Yay. Give me Zomba. Kita taruh dulu sini. Kita santui dulu. Bentar, ini yang terbang pakai apa ya mati ini? Flying zombie, I can shoot flying zombie curse my neck. Ini ya benar, oke. That's right, I wear. Gimana? Pakai ini. Atau pakai ini? Ih. Ini yang terbang gimana ceritanya? Coba ini bisa gua cepetin, coba kita cepetin ya. Gua gagal enggak nih? Ih, gua gagal dong, guys. The zombies eat your brains. Ini bagaimana caranya? Cabbage food. Oh, ala, gua harus kalah. Iya, guys. Berarti gua harus kalah dulu baru bisa ini ya. Alah. Gue harus ngambil cabbage pulled dulu baru bisa lawan si ini. Ini kita upgrade dulu cabbage pulled-nya. Nah, baru bisa lawan yang terbang ya. Kalau dulu itu pakai ini apa? Apa ini? Flying zombie ya. Oke, sip. Ah, kunci gue tinggal 18 kan. Gue dulu pakai pakai jarum, guys. Ada yang kaktus tuh bisa panjang terus ditembak itu jatuh dia. Menarik. Semakin menarik PVZ. Tapi nice sih PVZ. The best game ever sih. Ini kok jangan di dua kali dong. Gue mau menikmati ya. Kaget gue. Sini. Yuuu. Tar. Oh alah, gak dipecahin. Cuma ditembak kayak gitu. Oke lah. Oh pecah juga bisa ternyata, guys. Nah ini. Dia langsung keluarin begituan gak tuh. Roket sama gue. Kabum. Wah. Langsung mental ya dia topinya. Kabum pokoknya sama gue kalau udah keluar topi-topi gitu. Ayo pecah. Dilempar ini pecah ya apa? Dilempar kembang kol. Dilempar kembang kol. Pecah. Wah yang ini gue butuh cabbage. Cool. Wah yang ini nih benar. Ayo dong. Sip. Butuhnya 4. Waduh. Suram. Wah kemakan sih ini. Pecah dong. Ntar. Tembus gak nih? Aduh kayak badge gue ketembus dong. Tapi gak apa-apa. Stage 1 clear. Gak apa-apa. Kalau gitu gue kasih taco ke cabbage pool. Kita kasih taco ke cabbage pool ya. Mahal juga guys cabbage pool, jadi 4. Jadi S. Wow. Oke. Okay. Nice toh. Ini kita kasih dulu pertahanan. Aduh salah pencet. Salah pencet guys. Setelah itu udah ada walnut. My bad salah pencet. Gak apa-apa. Bisa kok, bisa. Pertahanan kita masih sanggup. Ini kita pasang cabbage deh. Ini belum ada nih, bahaya. Ini kita kasih pea shooter satu lagi. Terus cabbage boleh di sini satu. Udah sih harusnya. Semua udah ada cabbage, udah aman. Tinggal gue naruh walnut di yang paling tengah, guys. Walnut, sip, dah. Harusnya sih udah aman ya pertahanan kita. Waduh, walnut yang paling atas kosong. Meninggal walnutnya. Ini kita kasih kabum. Kita kasih basoka. Ini paling bawah, guys. Lu lihat yang paling bawah itu ada kakek-kakek. Nguarin burung gak tuh? Ya ampun. Semakin aneh-aneh ya. Kabum langsung. Yeay. Menang lagi, nice.
Oke, gue udah berhasil menangin 2 arena ya. Oke, oke, oke. Ini apalagi yang gue dapat nih? Apakah ada poin baru? Carmel Pool. Wah, Snapdragon apa ini? Snapdragon? I smell tacos. Engine ini dance one. Hang on, Penny. Play lagi? Seriously? Oke lah guys, kita play sekali lagi. Dan bakal gue tutup sih harusnya. Abis ini beres. Cukup pikir tadi gue mau closing kan. Malah disuruh main lagi loh. Plan. Yay. The shuffle. Oh baru lagi guys. Nah ini maksud gue shuffle. Yang kalau kita mau iniin plan ya. Tapi sebenarnya rugi sih guys kalau gue angkat gitu. So gue bukan dipindahin tapi dibuang plannya. Sayang sih. Rugi. Rugi banget aja. Ya menurut gue jangan sampai gue nge-shuffle. Rugi. Gue terus ini aja. Sip. Walnut, ayo walnut, cepat. Udah ada yang bawa bendera aja dia. Ya cuman di sini kelemahannya menurut gua ini ya sunflowernya sih. Sunflowernya kan kalau dulu kita tanam kan bisa langsung klik banyak gitu. Ini gua harus nunggu. Ada nenek-nenek. Nenek zombie. Masih makan dia nenek zombie. Oke, gua tabung dulu apakah ada yang Wah, burung. Wah, kacau. Yang atas. Kacau sih. Yang atasnya tadi hampir tembus, guys. Untung burungnya lemah. Jadi pea shooter gua masih bisa ngalahin mereka, guys. Yang kita promote ya jelas cabbage lah ya. Karena gua belum ada basoka. Ini nih, yang lain kedua belum punya cabbage dia. Pasang dulu deh. Bahaya juga ya kalau ada yang terbang-terbang ada cabbage. Ayo walnut, cepat walnut. Tuh kan. Ini yang tengah ya. Simetri. Oh, jadi dia kalau simetri dapat apa tadi ya? Aduh. Wah. Udah ada nenek zombie. Siap-siap rudal ya, keburu meninggal ini zombie. Mayan genting ya. Ah, ini ada si kakek lagi. Yang ngeluarin burung. Kakek, jangan ngeluarin burung kakek. Mati kakek. Wah si kakek. Waduh. Wah dia ngeluarin burung banyak gak tuh. Oh tapi ini cuma dikit sih. Cuma 2 ini doang. Sisa si kakek. Harusnya sih selamat. Nice. Selamat lagi guys. Gue berhasil menyerang benteng zombie lagi ya. Floor complete. Oh, nah kan. Khusus pergi kau, zomba. Jangan ganggu ya neighborhoodku. Selamat juga ini si Taco. Floor complete level 4 New Town, Taco Park. Oke. Okay. We did it. We smack the tower right off Taco Park. Wah, tapi masih ada zombie-zombinya sih, guys. It's time for rational vehicle. Oh, ya udah guys. Kliknya nanti aja. Kayaknya sekian dulu aja gameplay gue buat Plants vs Zombie ketiga kali ini. And thank you for watching. Setelah terus di channel gue, jangan lupa di like, comment, share semua video gue, dan di subscribe channel gue pastinya. And last but not least, thank you.